hampir di awal-awal karir saya ketika saya belum berani menulis syair, Jimmy lah selalu yang bisa menangkap apa yang ingin saya ceritakan gitu. Dan untuk menghormati Jimmy Pais, saya akan membawakan satu lagunya dia yang pernah hadir lewat album Simfoni Normal. Dan untuk itu saya panggil sahabat saya juga dari Simfoni, Magic World Symphony, Herman Gary Effendi. Gary, namanya Herman Effendi, Gary itu singkatan dari Bogel Lincah. Iya, terus satu kali kita lagi di Palembang, pulang, ya, pulang di tiket ditulisnya Gary. Ketika kita masuk di gate, kan ditanyain KTP-nya tuh, pas ditanyain KTP-nya orangnya bilang, ini kok namanya Herman Effendi nih? Enggak pak, itu istilah panggilan saya tuh, Bogel Lincah, dia ngaku. Gary, oh ada? Oh, sorry, kesalahan. Tadi diduga Gary datang, tapi ternyata dia bisa datang. Tapi oke, okay, saya akan tetap membawakan tribute untuk Jimmy Pais. Lagu yang ini adalah lagu yang sangat Jimmy. Saya katakan sangat Jimmy karena lagu ini bercerita tentang kisah cintanya dia juga, ya, tentang cinta dia juga. Dan saya tahu betul peristiwa dari lagu ini, sehingga kalau saya mesti membawakannya. Ketika kita show simfoni selalu Jimmy bilang, "Is, bawain lagu ini dong." Dan kurang ajaran saya, kadang-kadang saya lupa sama judul lagu. Jadi ketika pernah kita lagi main gitu, "Menggapai bintang, yang mana lagunya, Bos?" gue tanya gitu kan. "Yang mana lagunya?" "Oh, yang itu lagunya." Ternyata setelah kemudian saya bergabung kembali dengan simfoni, lagu tersebut menjadi lagu kenangan yang terakhir, ya. Ketika kita tampil di Zona 80 Metro TV waktu itu adalah pentas Jimmy Pais yang terakhir bersama Simfoni. Kepergiannya sungguh kami tidak duga, dan saya, Tony Wenas tadi dari Sorowako, Irian, juga memberikan dukungannya untuk saya membawakan lagu tersebut malam ini di hadapan Anda, Menggapai Bintang. Yang kan memisah kita.